Baiklah pecinta One Pride, kedua petarung sudah berada di atas oktagon. Langsung saja kami perkenalkan kembali para petarung pada malam hari ini di kelas ranking fight strawweight 52,2 kg. Di sudut biru, fighters from Sasana Denapolo Rembang, kelahiran Rembang, 28 tahun, 165 cm dengan disiplin bela diri wushu. This is Satria Pantura Syamsul Huda. Sementara fighters di sudut merah, fighters dengan kelahiran Kota Bogor, 36 tahun, 168 cm dengan disiplin bela diri Kateda Wushu dengan julukan The Poker Face from Central Power MMA, Rizal Effendi. Metino masih didampingi oleh Bung Linson Simanjuntak, sementara inspektur pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 David Graf, juri 2 Daniel, juri 3 David Strum, sementara wasit Kees Woro. Fighters selamat bertarung. Hegler, Hegler. Anda sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri Anda setiap saat dan bermain sportif. Let's go. Masih dulu. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fight ready, fight! Inilah bout pertama kita malam ini, ranking 5 kelas strawweight. Silakan. Terima kasih Ovi, ya pecinta Scotland, inilah pertandingan ranking 5 di kelas strawweight antara Rizal Effendi melawan Syamsul Huda. Bung Sino, kira-kira seperti apa akan berlangsungnya pertandingan ini? Ya, keduanya mempunyai latar belakang yang mirip. Rizal mempunyai latar belakang di striking dan dilengkapi juga dengan Kateda, sedangkan Syamsul dengan latar belakang gulatnya. Mungkin kita akan melihat bantingan-bantingan dari Syamsul dan mungkin striking dari Rizal. Ya, ya. Sekarang lagi posisi clinch. Ya. Ini bagus sekali. Pas. Takedown defense yang cukup baik dari Rizal. Oh, strike kanan. Mendarat. Oh, jual beli pukulan di sana. Jual beli pukulan. Kembali ke clinch dan bantingan bagus sekali. Bagus take down. Oh, reverse. Mencoba di reverse. Dan berhasil di reverse. Gundiki. Sekarang kita memasuki posisi close guard. Cut, sudah ada cut di sana, di sini. Nampaknya dari pukulan yang tadi dikeluarkan oleh Rizal. Namun kita lihat ini justru yang berdarah ini Rizal. Ya, Rizal justru yang kena. Nampaknya ya. Ada pukulan-pukulan dari Syamsul yang mendarat. Oke. Kita lihat cut-nya di manakah ini. Apabila cut-nya itu di atas pelipis, ini bisa mengganggu penglihatan dari Rizal. Benar. Tentunya akan merugikan bagi Rizal. Oh, side gap. Side position kali ini. Posisi yang sangat dominan dari Rizal. Namun dibalikan. Wow. Bagus sekali. Nampaknya mencoba melakukan kuncian ya, Amerikana. Oh, berubah Kimura. Oh. Wow. Masih bisa nampaknya belum apakah akan terjadi ground and pound? Belum masih di sini posisi ini yang bisa dilakukan oleh Syamsul, dia bisa melakukan ground and pound atau kuncian. Sekarang ini dia lagi di posisi half guard. Okay. Di mana satu kakinya ditahan oleh Rizal di bawah. Nah. Lebih menguntungkan yang di atas berarti ya, Bisa. Pastinya di MMA hampir 90% posisi ground yang di atas selalu diunggulkan. Oke. Untuk posisi bawahnya dia harus apa ya, Bisa? Sekarang ini Rizal sudah cukup baik di mana dia mendapatkan underhook tangan kanannya. Sekarang yang harus dilakukan oleh dia harus melakukan bridging dan keluar dari samping. Namun sudah lepas sekarang underhooknya. Kita lihat. Pukulan kecil ya. Pukulan, belum ada pukulan yang menyebabkan damage. Ya, cut-nya tangan cukup parah di sini. Ya, cut di daerah kepala memang mengeluarkan banyak darah. Namun bukan berarti cederanya parah. Okay. Karena sedikit tergores aja, itu lukanya banyak sekali. Ya, kadang malah saya pencet jerawat aja, itu darahnya bisa 2 tisu, 3 tisu. Itu. Oh iya, 4 jerawat ya, Bung Sino. Padahal itu hanya jerawat. Ya, kembali. Posisi masih posisi yang sangat baik di coba lagi Kimura ini Amerikana.
belum terlihat memiliki. Kita lihat apa yang mau dilakukan oleh Samsul. Ya. Dilepas. Nampaknya dia lebih ingin mencoba melakukan ground and pound. Ya. Rizal harus bisa bangun seperti itu. Dia harus keluar karena berada. Oh, kita lihat telak sekali pukulan-pukulan dari Samsul kecil. Ya, elbow, 2, 3. Oh, ground and pound di sini. Ground and pound belum mendarat, masih bisa mendarat dengan baik. Namun pertahanan posisi dari Samsul sangat baik sekali. Kita lihat di sini Rizal gagal untuk bisa keluar. Ya. Yeah. Ditekan di cage, tekan cage. Ground and pound masih dilakukan oleh Samsul. Lelah ya Bungsina yang di bawah ini apa terlihat? Oh, nampaknya melakukan Americano. Nah, iya. Kita lihat apakah berhasil. Berbahaya sekali. Oh, nampaknya cukup dalam. Apakah masih cukup dalam? Masih bisa bertahan. Luar biasa Bungsina. Elbow keluarkan ini bisa menambah cut dari Rizal. Tangan kepala. Jangan. Kita lihat nampaknya cutnya. Hanya tinggal 35 detik lagi Bungsina. Kita lihat apakah berhasil bertahan Rizal. Rizal ini fighter yang cukup ada nama di dunia Sanso, di mana dia sempat menjuarai beberapa kejuaraan Sanso. Yeah. Oh, nampaknya mencoba melakukan kuncian kaki, kita lihat. Yeah. 15 detik, apakah Poker Face berhasil bertahan? Nampaknya bisa bertahan 10 detik. 10 detik terakhir. Oh, belakang kepala. Belakang kepala, hati-hati. Jadi terus dilakukan akan dihentikan oleh wasit. Ya, save by the bell. Bungsino akhirnya Poker Face berhasil bertahan di sini. Bisa bertahan, namun kita lihat cederanya cukup mengganggu karena berada di pelipis. Dual pelipis tadi. Oh, nampaknya headbutt. Oh, iya. Tabrakan benturan kepala. Itu yang menyebabkan luka dari Rizal. Dan bantingan yang baik sekali oleh Samsul. Ya, kita masuk ke babak kedua. Babak kedua. Rizal harus bisa menjaga jarak. Harus bisa menjaga jarak agar jangan sampai dia bisa kena. Ya, babak kedua ini sudah mulai agak berkurang ya. Oh, hampir berusaha untuk menekan. Oh, mencoba melakukan bantingan shoot lagi. Oh. Kita lihat mampukah Samsul melakukan bantingan. Ya, di pojokan tampaknya Rizal. Apakah bisa dijatuhkan? Dan terjatuh. Berhasil. Defense yang kurang baik dari Rizal. Kita lihat pada saat dibanting, dia malah merendah. Oh, pada malah melakukan posisi squat. Justru itu memudahkan untuk dijatuhkan. Kita lihat, kali ini masih posisi. Oh, bisa. Berusaha untuk dibalikan tampaknya Bung Sino. Belum, karena sekarang posisinya di back. Justru malah dikasih belakangnya. Iya, berbahaya sekali. Kepala belakang tampaknya diperingatkan oleh wasit, namun ini masih di depan. Selama pukulan itu masih mengenai kuping, itu bukanlah pelanggaran. Oke. Dan mulai rata, tampak sudah berbahaya diratakan. Sekali. Berbahaya sekali. Kita lihat tangan dari Samsul sudah mulai masuk ke leher. Nampaknya cukup dalam. Kita lihat. Oh. Tampaknya. Kita lihat. Nampak cukup dalam sekali Bung Diki. Oh, dia ngetap terus saudara. Luar biasa. Luar perjuangan biasa dari Rizal. Tapi tampaknya Samsul lebih kuat nampaknya di sini. Samsul mempunyai teknik yang sangat baik sekali. Melakukan bantingan dan menyelesaikan dengan ground and pound dan cucian. Kita tampak lihat. Ini akan jadi kado buat di hari guru. Ya, tanggal 25 ini. Kado yang sangat baik sekali. Pada malam hari ini di ronde kedua. Menit ke-1 lebih 42 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke, tentu saja kemenangan untuk sudut biru atas nama Samsung.